Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anda di channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Marhaban ya Ramadan. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke daerah Pamijahan Bogor. Buat yang pernah ke Lembah Cipanas, ini jalan masuknya sama ya, guys. Alamatnya nanti kalian bisa ketik di Google Map Wisata Lembur Anyar. Akses jalannya juga mudah kok. Nah, kalau yang ke kiri itu ke Kopi Tubing, sedangkan ini kita lurus terus. Nggak jauh dari pertigaan tadi, kita belok ke kanan sekitar 800 meteran lagi. Oh ya, untuk melewati jalanan seperti ini, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Dan itu jalanannya cukup satu mobil guys, jadi harus bergantian. Sepanjang perjalanan ini tuh view-nya indah banget. Kalau kalian udah lewatin bambu-bambu kayak gini, artinya nggak lama lagi kalian akan tiba di lokasi. Nah, ini gerbang pintu masuknya, kita bayar tiket dulu ya. Harga tiketnya murah banget guys, cuma Rp20.000 aja. Untuk balita free, tiket sudah termasuk wedang jahe dan camilan kukusan. Dan gratis akses semua fasilitas wisata seperti kolam anak, terapi ikan, telaga renang, gazebo, spot foto, dan lain-lain. Dari gerbang pintu masuk masih ke dalam sekitar 500 meter menuju area parkir. Sebelum lanjut, jangan lupa di support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thank you. Nah, ini area parkirnya di depan sana juga luas ya. Sekarang kita mau ke kafenya dulu untuk menukarkan tiket tadi dengan wedang jahe dan kukusan. Nah, ini sama ibunya ditunjukin tempat ambil makanan dan minumannya guys. Ada di sebelah area ini ya, di bagian bawahnya. Asik banget kan? Ini wedang jahenya juga masih panas, pas banget dengan cuaca yang mendukung hujan-hujan gini. Ini rebusan pisang dan ubi, kayaknya rasanya manis nih. Oh ya, kita kesini ya tuh sebelum puasa ya, untuk satu tiket berlaku satu kali pengambilan. Nah, anak-anak kelihatan happy. Sambil nunggu hujan, kita mandangin view yang beneran indah. Nah, ini view di sebelah kiri kita, dan yang ini view di sebelah kanannya. Nah, di depan area ini terdapat tulisan warna-warni Wisata Lembur Anyar. Wah, bisa jadi spot foto yang cantik dan estetik ya guys. Nama kafenya Warung Anyar, unik ya. Ada kursi-kursi kayu, sepeda tua, dan ini kita lihat di bawah sana terdapat beberapa gazebo atau saung, dan gazebonya ini tuh free guys. Ada hiasan lampu terbuat dari kain gitu, lantainya juga dikasih batu kerikil. Asli ini beneran estetik deh. Kalau kesini pasti betah lama-lama di kafenya. Sementara itu, sambil nunggu hujan, kita menikmati wedang jahe anget plus kukusan. Meskipun udah sarapan, bawaannya lapar mulu nih. Dan gak main-main rasanya, jadi berasa mewah gak tuh? Ditambah sejauh mata memandang dari kanan sampai kiri, dari kiri sampai kanan itu view-nya gunung semua, biru dan hijau royo-royo. Masya Allah, indah banget. Suasananya syahdu, warna-warnanya juga jadi bikin adem mata. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Di sini kamar mandinya ada dua, desainnya juga cukup unik, terbuat dari bambu, warnanya hijau berpadu dengan putih, jadi memberi kesan yang natural. Radin cobain kamar mandinya nih, abis ngapain coba deh. Nah, ini dia spot jembatan atau skybridge-nya. Ini termasuk salah satu spot favorit. Di sini jembatannya terbuat dari kayu. Kalau teman-teman kesini pasti penasaran, pengen nyobain sensasi jalan di tengahnya nih. Jangan ragu guys, teruslah berjalan meski di atas jembatan. Oh ya, meskipun dalam keadaan hujan, tapi ini tuh nggak licin guys. Buat anak-anak tetap harus hati-hati dan dalam pengawasan ya. Nah, di sini tuh vibes-nya berasa ada di desa wisata di Jepang gitu deh. Kanan kiri jembatan ada ala-ala bunga sakura. Pastinya tempat ini jadi spot foto yang instagramable. Lagi ngapain nih, Tah? Kita duduk gitu. Ngapain? Masa duduk. Oh gitu. Nah, Radin ngajakin duduk di sana katanya. Kita cobain jalan nih di tengah pematang sawah yang ijo royo-royo kayak gini. Dan beruntungnya padinya ini tuh belum dipanen guys, jadi masih estetik kelihatannya. Bener-bener view cakep, gak ketulungan. Oh ya, di samping kiri atas ada aula atau pendopo. Dan di samping kanan juga ada spot foto yang gak kalah cantik.
Nah, sambil duduk di sini, kita bisa lihat view kolam renang dan area playground di depannya. Dan sambil nggak tahu malu kayak gini, gimana? Udah romantis belum? Nah, sebenarnya ada jalan ke atas di samping pendopo atau aula tadi, tapi kita pilih lewat jalan yang ini ya. Kita melewati koridor bambu kayak gini, beneran unik dan estetik deh. Di samping kiri kita ini ada area camping ground, dan di depan kanan itu terdapat pendopo atau aula yang tadi kita lihat dari bawah jembatan. Area camping groundnya lumayan luas, lengkap dengan saung dan area sky deck. Nanti kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini dia. Di samping kanan bawah itu terdapat toilet, lalu di sampingnya ada saung-saung dan ini free ya guys. Dan di paling ujung kanan terdapat beberapa sky deck untuk pengunjung duduk-duduk santai atau kadang sering digunakan oleh para camper saat camping di sini. Ada colokan listrik di saung-saungnya, lampu penerangan juga oke. HTM camping Rp50.000 per orang dan gak usah bayar tiket masuk lagi ya. Untuk camper van plus parkir cuma tambah biaya Rp10.000 aja. Asli ini murah banget. Disediakan juga tempat duduk dari kayu di antara saung-saungnya. Nah, ini pendoponya, namanya Pendopo Ageng. Pendopo ini disewakan untuk acara gathering, sekolah, arisan, dan lain-lain. Sekarang kita cek kamar mandinya yuk. Di sini terdapat 3 unit kamar mandi. Untuk lampu penerangan oke banget dan airnya juga melimpah, karena ini airnya juga langsung dari mata air pegunungan. Toiletnya jongkok dan terdapat ember lengkap dengan gayungnya. Nah, di atas sana terdapat villa atau penginapan yang jumlahnya lumayan banyak. Nanti kita spill ya. Tuh kan, tempat ini tuh emang cantik kalau buat foto-foto. Hasilnya pasti keren dan instagramable. Lanjut ke area playground atau taman bermain anak. Menurutku kondisinya cukup bagus, meskipun sudah dicat berulang, tapi masih kokoh dan gak ada yang rapuh. Nah, di area ini anak-anak betah lama-lama mainnya, ditambah udara yang sejuk di bawah kaki Gunung Salak. Di area ini juga terdapat playground seperti jungkat-jungkit dan ayunan. Di bawahnya ada kolam renang anak. Wah, seru banget nih renang di tengah hijaunya persawahan. Masya Allah, suasananya syahdu banget. Kedalaman kolamnya juga cuma setengah badan anak-anak, sekitar 50 cm-an gitu. Nggak dalam sih ya. Terdapat juga perosotan berwarna merah. Seru deh. Nyemplung kayak pada yang ajarin. Kakinya. Jalan deh. Oh ya, Radin happy berenang di sini, tapi berenangnya berenang di tempat, guys. Di depan area kolam renang anak ini terdapat saung untuk terapi ikan dan ini tuh free ya, teman-teman. Tapi sayang, kita nggak sempet cobain wahana ini karena kita lanjut ke kolam atau telaga renang dewasanya. Mas Dava udah nggak sabar pengen cobain seluncurannya nih. Dan ini view kolam renangnya dari atas. Nah, ini dia seluncurannya guys, lumayan tinggi ya, dan view-nya itu loh indah banget. Nah, Mas Dava mau cobain seluncuran tingginya nih guys. Seru ya, gimana? Kalian pengen cobain juga nggak nih? Jadi guys, di area ini tuh terdapat 2 buah kolam dengan kedalaman sekitar 100 cm sampai yang paling dalam yang ada di bawah ujung sana sekitar 3 meter. Selain itu juga ada ember tumpah di sini dan terdapat 2 buah seluncuran lagi di kolam bagian bawah. Terdapat juga saung-saung di samping telaganya. Lagi-lagi ini tuh free. Dan di samping saung terdapat area camping ground yang alasnya sudah disemen, jadi kelihatan lebih rapi dan nyaman. Lengkap dengan lampu dan colokan listrik di depannya. Dan ini view area dari ujung kolam renangnya.
Lanjut, di depannya juga terdapat area camping ground yang menggunakan deck. Duh, nyaman banget gak sih? Dan view-nya itu loh, Masya Allah, indah banget. Kanan-kiri pegunungan cantik yang mengharu biru, mantap pokoknya. Di depannya langsung menghadap ke telaga renang. Bagi yang membawa anak-anak dan camping di area ini, sebaiknya tetap dalam pengawasan orang tua, karena kolam di area ini lumayan dalam, sekitar 3 meter. Lanjut, kita lihat kamar mandi yang ada di area ini. Nah, ada 3 buah kamar mandi di sini, airnya bersih dan bening, tapi sebagian masih dalam tahap renovasi, belum selesai semua guys. Terdapat ayunan juga di sini. Asik kan? Nah, ini dia colokan listrik dan lampu yang terdapat di area deck. Oh ya, buat yang pengen camping di area ini cuma kena biaya tambahan Rp35.000 aja. Sedangkan buat yang mau sewa tenda kapasitas 4 orang cuma Rp200.000-an. Beneran menurut aku ini tuh murah banget guys, dengan view cakep dan fasilitas selengkap ini. Kalian wajib cobain deh camping di sini. Awalnya kita juga pengen sih, tapi karena udah mau puasa jadi kita tunda dulu. Next time kita agendakan lagi nih. Nah, ini kita udah selesai renang, selesai bilas juga, kita mau lanjut makan dulu. Nah, pas kita mau ke kafenya, kita melewati anak tangga ke atas dan jembatan. Lalu di samping kiri kita ini terdapat saluran air yang mengalir ke bawah ke kolam renang. Airnya mengalir cukup deras ya guys, kelihatan seger banget kan. Kalau nggak mikir waktu, nggak pengen udahan nih berenangnya. Oh ya, kita melewati saung-saung yang ada di sebelah kanan kita ini. Dan ini tuh view dari atas guys. Terdapat 4 buah saung dan kita pilih yang ukurannya paling besar, biar asik dan nyaman juga. Nah, di sini pilihan makanan dan minumannya cukup variatif dan harganya juga menurut aku masih terjangkau. Kalian bisa pause atau screenshot harganya ya. Dan bisa dibayangkan makan sambil ditemani persawahan, perbukitan, pegunungan yang Masya Allah indah. Oh ya, di sini juga terdapat villa atau penginapan yang jumlahnya cukup banyak. Tersedia 1 buah musola yang kondisinya cukup bersih, lengkap dengan tempat wudhu dan peralatan sholatnya. Lanjut, kita naik ke atas. Area villa ini lumayan luas ya guys. Suasananya adem karena di bawah rimbunnya pepohonan. Ada aula di samping kiri kita ini yang biasa digunakan untuk acara meeting atau gathering dan lain-lain. Ada meja kayu dan kursi di samping kanannya, dan di bawah area ini adalah area parkir. Dan kerennya lagi, villa-villa ini tuh dikelola bukan secara perorangan, tapi masing-masing RT dan RW mendapat andil untuk bisa memiliki villa di sini. Karena itulah, maka kita sebut wisata rakyat untuk rakyat, sehingga semua merasakan kebermanfaatannya. Nah, villa-villa di sini harganya cukup variasi. Yang ini namanya Villa Ageng, villa yang paling besar. Harganya 1 juta per malam. Villa ini terdiri dari 2 lantai, terdapat 1 kamar mandi, bisa untuk kapasitas 10 orang, dan sudah termasuk HTM. Nah, ini lantai atasnya. Cukup luas ya, terdapat 2 buah kasur busa, bantal, guling, dan selimut. Tersedia dapur juga di sini. Nah, kemudian ini villa sedang, harganya Rp650.000. Villa ini juga terdiri dari 2 lantai. Nah, ini lantai bawahnya. Sedangkan ini lantai atasnya, terdapat 2 buah kasur dan bantal, dan ada 1 buah kamar mandi. Ada dapur juga, dan villa ini diperuntukkan untuk kapasitas 8 orang. Lalu yang terakhir ini adalah Villa Alit, villa yang ukurannya paling kecil. Jumlah Villa Alit ini juga lumayan banyak. Nah, ini tuh masih banyak lagi ke atasnya ya guys. Harganya Rp400.000 untuk kapasitas 4 orang. Villa ini hanya terdiri dari 1 lantai. Tersedia kasur, bantal, ada dapur juga, dan kompor kecil yang biasa dipakai untuk camping. Dan ada 1 buah kamar mandi. Dan masih banyak pilihan villa-villa yang lainnya. Pastinya kalian wajib cobain healing ke tempat ini bareng keluarga deh. Dijamin betah dan lagi pengen balik lagi. Sekian review dari aku. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tiada kata yang bisa menafsirkan keindahan alam di atas ketinggian. Tiada pula kata yang bisa menafsirkan kedalaman cinta dalam hati.